Alvin FC. Hadirin penonton dimohon untuk berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin penonton dipersilahkan duduk kembali. Ya, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan terhubung dengan GOR UNESA Surabaya yang akan segera menggelar pertandingan lanjutan persaingan Liga Futsal Profesional musim 2021. Dan kali ini dua tim dari dua daerah yang berbeda, DB Asia Bandung akan berhadapan dengan Safin Pati FC. Dan wasit yang memimpin di laga kali ini adalah Wildan Ashori, dibantu wasit kedua Mansur, wasit ketiga Wahyu Wicaksono, dan timekeeper adalah Bondan Prayitno. Kali ini Safin Pati FC menggunakan jersey home-nya putih bergariskan biru merah dan menggunakan celana biru dan biru, sedangkan DB Asia Bandung dengan jersey keduanya yaitu hijau. Dua tim di laga hari kemarin sama-sama belum mampu meraih 3 poin. DB Asia Bandung harus puas dengan hasil imbang 3 sama setelah sempat unggul di menit-menit akhir. Namun sayang sekali DB Asia Bandung gagal meraup 3 angka. Sedangkan Safin Pati FC sempat unggul terlebih dahulu atas Pelindo FC Jakarta. Namun di babak kedua mereka justru tertekan dan harus meninggalkan 3 poin. Ini memperpanjang rekor kekalahan dari Safin Pati FC. Setidaknya dalam 5 pertandingan terakhir, Safin Pati FC belum berhasil menambah angka. Dan hingga pekan ke-19 ini, Safin Pati FC masih tertahan di posisi papan bawah di dasar klasemen.
Sedangkan bagi DB Asia Bandung sudah sedikit ada perbaikan dari posisi di klasemen, meski secara poin masih sangat memungkinkan dikejar oleh tim-tim yang berada di bawahnya. DB Asia Bandung menempati peringkat ke-6 dengan raihan poin sebanyak 18. Perbandingan Safin Fatih Futsal Club masih tertahan di dasar klasemen dengan poin 9. Dan kick off babak pertama telah dimulai. Saya Bambang Hariri akan kembali memandu jalannya laga. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelah kanan layar kaca Anda dengan jersey kombinasi putih, merah, biru adalah Safin Fatih FC. Dan sebelah kiri layar kaca Anda dengan jersey hijau tua, hijau-hijau adalah DB Asia Bandung. Kita saksikan nampak kedua tim mulai meraba-raba pola permainan timnya masing-masing. Catur berikan kepada Faisal Ramdan, geser ke sebelah flank kanan. Kembali catur Satriawan Spider-Man. Oh, terpotong. Kesempatan selanjutnya kali ini. Oh wow, what a goal. Sebuah back heel membuka skor bagi DB Asia Bandung. Muhammad Fajrian. Kita saksikan pelan tapi pasti mendapatkan ruang bebas dan mampu mengacaukan pertahanan dari Safin Fatih FC. Wan Niken. Ya, DB Asia Bandung mampu unggul 1-0 atas Safin Fatih FC di awal babak pertama. Sebuah konsentrasi yang belum terkumpul dan harus dibayar mahal. Kali ini kita saksikan kembali Fajrian. Kesempatan keduanya di laga kali ini masih menyamping di sebelah kiri gawang dari Dimas Dwi Agung Wibowo. Unggul cepat kali ini tentu akan menaikkan mental dan moral permainan dari anak-anak DB Asia Bandung. Oh, salah passing Taufik Diki. Ya, harus menjadi perhatian dari pelatih Safin Fatih FC, Coach Taufik. Pelatih yang mencoba mengangkat Safin untuk bisa keluar dari zona degradasi. Ya, sedangkan Safin Fatih FC sendiri, ini adalah musim debutnya di Liga Futsal Profesional 2021. Setelah sebelumnya mengakuisisi klub bernama SKN FC Kebumen pada tahun lalu. Sedangkan bagi DB Asia Jabar juga ini adalah musim debutnya. Karena di musim 2019 DB Asia Jabar saat itu belum mengakuisisi klub Jack Kato 86 Berau Kalimantan. Kita saksikan kembali ke lapangan catur Satriawan Spider-Man. Mencoba menemukan ruang Faisal Ramdan. Taufik Diki, Faisal Ramdan. Pemain asal Sukoharjo menjadi anchor andalan dari tim Safin Fatih FC. Bergeser kali ini. Upaya selanjutnya dari anak-anak DB Asia Bandung. Mencoba bermain dari kaki ke kaki. Tenang, mencoba mencari ruang. Fajrian! Wow! Terbebas begitu saja apa yang terjadi. Marking yang tidak ketat membuat Fajrian sudah ada 3 kesempatan tendangan ke arah gawang. Benar-benar sulit dipercaya. Safin Fatih FC yang sebenarnya bermain lebih Spartan di laga hari kemarin, justru pada kali ini terlihat sangat mudah dilewati. Namun kita saksikan ada upaya pergerakan yang coba ditampilkan anak-anak dari Safin. Kali ini bukan pelanggaran, sebuah pengambilan bola yang cukup bersih dari anak-anak DB Asia Bandung. Bergerak cepat. Oh, Fajrian kembali yang dituju. Andriana tadi yang mencoba memberikan umpan true pass. Kembali Safin
harus segera bangkit, harus segera bisa menemukan celah di lini pertahanan DBSIA Bandung dan terlihat lebih kompak sejauh ini. Suhendar gagal kuasai bola. Kali ini bola direbut kembali. Ya, ada kesempatan bagi Safin. Jegalan Fajrian mencoba menghadang pergerakan dari Singgi Romana Jati. Top skor tim sementara bagi Safin FC. Ya, Singgi Romana Jati yang merupakan mahasiswa dari Ubaya Surabaya kali ini bermain di tempat yang biasa dia kenal. 13 gol sudah dicetak oleh Singgi Romana Jati. Dan bola dihadapi berdua kali ini dengan Andre Hermaji. Oh, Singgi Romana Jati langsung dan masih melebar. Ya, masih melebar sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Teguh Imas Sarendra. Kesempatan selanjutnya. Oh, terburu-buru, sayang sekali. Meski cukup terbuka, masih ada ruang, masih ada waktu. Namun nampaknya tadi upaya tekanan yang coba ditampilkan ke seorang Iqbal Alifian. Dan lagi-lagi, begitu mudahnya pertahanan dari Safin FC ditembus oleh anak-anak Bandung. Ya, Iqbal coba lakukan pressing. Pemain yang pertandingan hari kemarin mampu mencetak satu gol untuk DBSIA Bandung. Kembali kali ini Suhendar masih cukup kesulitan. Hadangan ketat coba ditampilkan oleh lini pertahanan, sektor pertahanan dari DBSIA Bandung. Dan Coach Taufik terus membriefing anak asuhnya yang berada di bench. Kali ini Singgi Romana Jati mencari rekan. Ya, apakah ada sebuah foul? Ada kontak di sana. Namun nampaknya kick in-nya harus diulang. Singgi Romana Jati. Andre Hermaji, Singgi kembali, Muhammad Wildan, Suhendar ambil berbalik badan, namun tetap tidak diberikan keleluasaan oleh sektor pertahanan dari DBSIA Bandung. Hampir 4 menit jalannya pertandingan sudah dimulai. Pelan tapi pasti, anak-anak dari Safin Fatih FC mulai berani melakukan agresivitas serangan. Dengan sudut kali ini, kesempatan terbuka bagi Safin Fatih FC. Andre Hermaji jauh ke belakang. Oh, first shoot dari pemain Safin Fatih FC. Masih tinggi di atas gawang tadi. Belum menemui sasaran nampaknya. Upaya dari sang top skor, Singgi Romana Jati, cetak 13 gol sepanjang Liga Futsal Profesional 2021. Kembali kali ini berduel Ahmad Fadila dan Muhammad Wildan. Suhendar membantu Singgi Romana Jati. Masih Singgi cukup kesulitan, cukup rapat sektor pertahanan dari DBSIA Bandung, membuat anak-anak Safin harus terus memutar otak, harus terus main lebih bersabar. Dan lagi-lagi diakhiri dengan final pass yang error. Ya, belum juga maksimal. Hal yang sama terjadi untuk tim DBSIA Bandung. Ahmad Khairon, pemain yang memiliki koneksi tersendiri dengan Ahmad Fadila, mampu mencetak kombinasi assist dan gol di laga kemarin. Ya, Ahmad Khairon, biarkan saja kick in untuk DBSIA Bandung. Firmansyah bergeser ke kiri.
Dominasi kali ini Iqbal tadi, namun salah pengertian. Bola meninggalkan lapangan permainan. Andre kepada Singgi. Masih Singgi. Mencoba melakukan dribble di sana. Namun nampaknya terpotong kesempatan bagi Firmansyah. Mencari sudut di kiri. Namun lagi-lagi masih jauh dari gawang yang dituju. Faisal Rahman. Sukoharjo Boy sudah kembali turun ke lapangan. Kleng yang kerap dipercaya memang oleh Coach Taufik. Pernah bermain untuk Mutiara FC ataupun DJL 2000. Masih bergerak di sektor area sendiri. Yang anak dari Safin Fatih FC. Sudah turun pula kali ini Febrian. Alvin Diro. Ya, kombinasi 1-2 yang tidak berjalan lancar. Masih tertutup. Sulit menemukan celah nampaknya anak-anak dari Safin Pati FC. Tempo permainan mulai berjalan lambat. Angkat ke depan, tidak ada rekan di sana. Bola dikuasai gratis oleh Dennis Gunabawana. Kali ini kesempatan terbuka. Faisal Ramad, Catur Satriawan, Spider-Man ke kanan, Rico Aji juga masih kesulitan. Kombinasi 1-2 lagi-lagi mencari pemain di posisi ketiga, namun oh, 3 lawan 1 kesempatan terbuka kali ini. Dan benar-benar belum bisa dimaksimalkan meski kesempatan terbuka tadi untuk seorang Dennis Gunabawana. Ini dia, ada momen yang sedikit hilang bagi Dennis ketika mendapatkan penguasaan bola di depan daerah pertahanan tim Safin Pati FC. Nah, ini upaya regresi bola yang coba dirancangkan oleh Febrian. Belum bisa menembus pertahanan dari DBS ya Bandung. Faisal akan mengambil tendangan kick-in. Jauh ke belakang. Aji terlalu mudah dan tepat kepelukan ke gawang Teguh Limat Sarendra. Angkat panjang maksudnya tadi. Lagi-lagi kali ini giliran Safin Fatih FC yang coba membangun dan menguasai permainan. Ada potensi yang memang belum bisa dimaksimalkan oleh Coach Taufik daripada pemain-pemain Safin Fatih FC. Kali ini bergerak Rico Aji Putra. Kembali ke belakang Rico Aji. Oh, mulai cair. Kombinasi passing dari anak-anak Safin. Febrian, Catur. Ya memang permainan futsal memerlukan kejelian lebih dan kecepatan. Faisal Rahmat, wow! Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Sebuah susunan serangan yang cukup apik terjalin dan diakhiri dengan sebuah shooting dari Faisal Rahmat. Mampu memberikan teror terhadap penjaga gawang dari DBSIA Bandung. Terbuka kali ini dan ada blok yang menahan upaya dari Rian Bagus Setiawan. Faisal, Catur Satriawan langsung dan masih tinggi di atas gawang DBSIA Bandung. Ya, di putaran pertama pertandingan antara DB Asia Bandung melawan Safin Fatih FC saat itu dimenangkan oleh DB Asia Bandung dengan skor cukup telak 5-2. Tentu ini hal yang ingin diulangi oleh DB Asia Bandung. Sedangkan bagi Safin Fatih FC tentu 3 poin adalah hal yang sangat dirindukan karena bagi tim yang berhome base di Pati Jawa Tengah ini terakhir mereka bisa memenangkan pertandingannya itu pada
tanggal 20 Februari 2022. Sudah sangat lama. Akhirnya mereka menang melawan Famos FC dengan skor telak 4-1. Sedangkan bagi DBS Bandung, sudah lebih dari sebulan mereka tidak berhasil meraup 3 angka. Kemenangan 4-1 melawan Sadakata menjadi kemenangan dan 3 poin terakhir. Setelah itu di 5 pertandingan mereka cukup kesulitan. Di 5 pertandingan terakhir mereka hanya mampu meraup 2 angka hasil draw melawan Famos FC dan Kancil BBK. Kembali ke lapangan kali ini Muhammad Wildan nampaknya coba ya sama tadi dengan Suhendar. Sang pencetak gol 2 laga berturut-turut. Kali ini pergerakan yang coba ditampilkan anak-anak DBS Bandung bergerak di kanan. Oh, Yogi. Dan follow up yang juga masih gagal dari Nandi Sukmawijaya. Kesempatan berbalik, counter attack. Namun lagi-lagi momentum yang hilang. Andre, Muhammad Wildan. Masih Wildan. Kerap kali kehilangan momentum baik DB Asia ataupun dari Safin Fatih FC membuat serangan-serangan mereka belum maksimal. Kali ini Andriana geser ke kiri. Kembali Andriana kuasai bola panjang Ahmad Khoirun yang dituju. Terlepas, berhati-hati kali ini. Muhammad Fajrian masih kuasai bola. Oh, sebenarnya kesempatan cukup baik Fajrian. Ya, tadi ada sebuah kerjasama segitiga dari Fajrian Khoirun. Namun sayang sekali sedikit hilang kontrol bola di kesempatan terakhir. Andriana berikan kepada Fajrian. Masih Fajrian sudah meninggalkan lapangan permainan. Terlampau asik mendribel bola. Ya, sudah lebih dari 10 menit pertandingan berlangsung. Saya juga menyapa kepada DB Asia Mania dan juga Safin FC fans yang tentu mendukung tim kesayangannya masing-masing. Kesempatan kali ini Ahmad Khoirun mengincar tiang jauh namun terbaca, terblok tadi oleh Muhammad Ridwan. Andre Hermaji. Ridwan kuasai bola. Andre kembali. Tinggi Romano Jati. Di ujung lapangan. Coba screening ball dan menghasilkan tendangan sudut untuk DB Asia. Ahmad Khoirun. Angkat saja. Oh, tendangan yang spekulatif dari Nandi. Masih jauh dari sasaran. Tinggi Romana Jati. Pemain yang kita nanti-nantikan aksinya. 13 gol yang dicetak merupakan jumlah yang cukup baik bagi seorang pemain yang berada di papan bawah klasemen. Kali ini Ridwan. Wow, follow on Suhendar. Ada kontakkah di sana dan wasit menyatakan tidak ada. Hal ini ada kesempatan terbuka bagi Muhammad Ridwan. Dan bola rebound yang coba dimanfaatkan oleh Suhendar belum maksimal. Cukup saja menjadi sebuah situasi corner. Lakukan Ridwan terburu-buru lagi. Ya, DB Asia Bandung kembali coba membangun serangan. Iqbal mencari rekan. Jauh ke depan. Kali ini kesempatan coba dikuasai Ahmad Fadila. Khoirun Firmansyah gagal tadi. Bahkan membuat bola berpindah kali ini untuk tim Safin Fatih FC.
Suhendar, Suhendar, wow, membentur tiang dan menjadi sebuah gol bunuh diri. Tendangan berbalik badan dari Suhendar menemukan skrimit di depan gawang DBSIA Bandung. Dan upaya sapuan dari dua orang pemain justru mengenai seorang Teguh Prima Sarendra. Kita saksikan ya upaya menyapu bola mengenai rekan sendiri. Maksud dari seorang Iqbal Alifian justru mengenai Teguh. Dan kali ini skor imbang. Bandeng Juwana menyamakan kedudukan atas DBSIA Bandung. Ya, Safin Fatih FC ini memiliki julukan tim Bandeng Juwana ataupun The Juwana Milkfish. Ya, waktu kurang lebih berada kurang dari 8 menit di babak pertama. Tempo permainan pelan tapi pasti, namun kita saksikan ada progresi dari kedua tim dalam membangun serangan. Kali ini kedua tim lebih berani, lebih ofensif dan tidak bermain terlalu berhati-hati. Andre Hermaji kuasai pada Rico Aji. Catur Satriawan mulai lebih agresif. Pressing yang ditampilkan oleh anak-anak DBSIA Bandung tidak ingin kembali kecolongan. Iqbal tentu ingin menebus kesalahannya dalam upayanya untuk membuang bola tadi yang justru menjadi petaka bagi tim sendiri. Selanjutnya kesempatan Febrian, oh, menjadi foul nampaknya. Apakah terjadi handsball di sana? Febrian Alfiandrio, 24 tahun. Ini pernah masuk timnas under 20 pada tahun 2017. Dan juga sempat bermain untuk Halus FC. Menjadi daya gedor baru bagi tim Safin Fatih FC. Ya, masih kita akan nantikan secara ofisial apakah gol dari Safin tadi milik Suhendar ataupun untuk gol bunuh diri. Namun kita saksikan peluang Nurpandi tadi, tendangan bebas langsung. Namun nampaknya masih bisa dihentikan, dihadang. Dan Nurpandi kembali ditarik keluar. Memang dimasukkan untuk khusus mengambil tendangan bebas. Kali ini Rian Bagus Setiawan. Kombinasi Rico Aji. Kembali Rian. Rian! Tendangan dari jarak yang cukup jauh. Jadi yang mulai tumbuh dari anak-anak Safin. Lihat lebih berani dan ada foul selanjutnya kali ini. Tendangan dari seorang Febrian Alfian Rio. Yogi. Yogi Saputra masih kuasai bola. Depan mencoba berbalik badan namun mendapatkan hadangan. Justru kali kesempatan untuk Safin Fatih FC. Sebuah upaya serangan balik cepat tadi lu menemui sasaran. Catur Satriawan. Oh, maksudnya sebuah skema. Tendangan kejut dari anak-anak Safin. Yogi Saputra lalu ke belakang. Oh, salah passing. Kembali di hantam saja dari anak-anak DBSIA Bandung yang tidak ingin kembali kecolongan. Bola panjang coba diperagakan oleh DBSIA Bandung meski sejauh ini belum terlalu efektif. Faris Riyadi yang menghadapi bola. Pendek saja Faris. Ataukah ada kesalahan? Kita akan tunggu. Oh, harus diulang nampaknya. Belum ada tanda dari wasit untuk memulai permainan. Baik sekali kerjasama kali ini
dan belum maksimal upaya kombinasi Fahri Suryadi dan juga pemain lainnya nomor punggung 14 Armia Zainul Almaragi. Yogi kuasai bola. Langsung jauh namun tendangan yang cukup tenaga dari Andriana tadi hampir saja membuat gawang terkoyak dari Safin Pati AFC. Ya, sedikit demi sedikit mulai menguasai pertandingan kali ini DB Asia. Maksudnya ya sama tadi dengan Fajrian. Ini untuk Safin. Ya, dan Safin Pati FC mulai mengendorkan tekanan, mulai mengatur ritme permainan. Unggul tipis ataupun di awal babak pertama tadi dari DB Asia membuat Safin Pati FC sempat bangkit dan menyamakan kedudukan. Namun setelah menyamakan kedudukan kali ini Safin Pati FC sedikit kembali terlena dan mulai mengendorkan serangannya. Angkat ke depan kali ini Ridwan. Selendar yang dituju, bola dikuasai oleh Yogi. Passing yang terlalu nanggung. Kembali Ridwan. Dan bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, kombinasi 1-2. Jauh ke belakang, teguh, ikan, Fajrian di sana. Lagi-lagi Yogi Saputra, Fajrian. Coba melakukan holding ball, Faris Riyadi. Kembali Faris. Oh, terbuka. Namun ada sebuah sliding tackle dari Ridwan yang memotong upaya umpan dari Yogi Saputra. Dan pelatih timnas pun kembali memantau di hari kedua gelaran Liga Futsal Profesional di seri Surabaya ini. Tentu terus mencari, menyaring pemain-pemain yang bisa saja mendapatkan panggilan untuk seleksi ataupun TC timnas karena mendapatkan agenda di beberapa bulan ke depan. Tendangan sudut untuk DB Asia, Yogi Saputra. Oh, terbuka di sana dan sebuah penyelamatan yang sangat apik ditampilkan oleh Dimas Dwi Agung Wibowo. Hampir mengelongi di antara kedua kaki. Namun kali ini kembali DB Asia terus melancarkan tekanan. Kuasai bola kali ini. Asing yang tidak terarah dari Febrian. Buat bola kembali dikuasai oleh anak-anak DB Asia Bandung. Oh, Andre Hermaji. Rico Aji. Rotasi permainan yang cukup cepat dilakukan oleh kedua tim. Dalam upaya membongkar pertahanan lawan masing-masing. Andre kuasai. Coba bergeser pada Singgi. Kali ini kembali Aji. Oh, 1-2 namun dibaca dan sayang sekali passing Andriana tadi masih meninggalkan lapangan permainan. Geser kembali Rico Aji. Andre Hermaji. Kesempatan untuk Khairun. Namun langsung dihadang tadi nampaknya oleh Rico Aji Putra Subagja. Bergeser. Sebuah upaya kerjasama yang tidak berjalan apik dari Iqbal bersama Fajrian.
Catur, dominasi. Oh baik kali ini. Upaya dari Rian tadi. Namun di saat-saat terakhir kembali terlepas. Bola kembali berpindah. Penguasaan dibuang saja oleh Rico Aji. Ya, konsentrasi dan stamina akan menjadi focal point di saat-saat 4 menit terakhir pertandingan futsal. Kita akan saksikan akankah DBAC ataupun Safin FC yang bisa mencuri keuntungan dalam hal-hal krusial tersebut. Ya, kontrol passing yang kurang apik dari Rico Aji. Bola untuk DBAC ya. Pendek saja. Dominasi kali ini Ahmad Fairun. Geser. Ditunggu oleh Ahmad Fadilah di depan. Oh, kesempatan Firmansyah. Ahmad Fairun pada Iqbal. Iqbal! Oh, masih bisa ditepis oleh Dimas Dwi Agung. Mendapatkan sebuah kesempatan di sudut sempit dari jarak yang dekat. Ya, masih terus mencari untuk menembus yang dalam tanda kutip kesalahan seorang Iqbal atas terciptanya gol Safin. Kali ini tendangan langsung, wow, kencang sekali dari Firmansyah. Firmansyah 29 tahun, pemain asli Bandung ini mencoba memberikan tekanan. Ahmad Khairun minta teman-temannya lebih aktif bergeser. Iqbal, Ahmad Fadilah, Ahmad Khairun, Iqbal Alif, bergeser Khairun, Firmansyah. Ya, foul dari Rian Bagus Setiawan terhadap Iqbal Alifian. Nampaknya mengambil dari arah belakang dan mengenai kaki dari seorang Iqbal. Membuat wasit satu langsung new fluid. Tanda foul. Pendek saja Khairun. Kembali Firmansyah. Khairun harus bermain sabar memang. Dua tim yang ingin membongkar pertahanan lawan masing-masing. Ya, hampir 1 menit terakhir di babak pertama. Kita saksikan skor imbang masih kuat antara DBAC melawan Safin FC. Firmansyah bergeser ke kanan. Sudah turun kembali Nandi. Iqbal kombinasi. Ya, Firmansyah membentur seorang Catur Satriawan dan membuat tendangan sudut untuk DBAC Bandung. Nandi lagi-lagi belum maksimal upaya tendangan voli tadi dari seorang Nandi Sukmawijaya. Faisal Rahmat sudah turun kembali. Catur, Rian Bagus maksudnya melewati. Bola terlepas. Iqbal, Nandi Sukmawijaya tutup dua orang pemain. Rian Bagus dan oh, play on, kesempatan, tinggi Romana Jati dan gol! Bola serangan mampu diteruskan oleh Spider-Man Catur Satriawan. Berbalik unggul kali ini. Memanfaatkan skema counter attack. Bola rebound dari tendangan tinggi mampu dimanfaatkan oleh pemain kelahiran Samarinda. Usia 31 tahun ini, Catur Satriawan Ramadan.
2-1. Bandung Juana unggul atas DBSIA Bandung. Tentu harus menjadi perhatian Coach Panca Pauji, pelatih yang menukangi DBSIA Bandung ini. Kembali, kali ini anak-anak dari DBSIA Bandung harus membayar mahal dari dua kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Safin Pati FC. Andres angkat bola panjang, Singgi Romana Jati pada Catur, kembali Catur Satriawan, Singgi kaki kiri dan hampir saja dicetak gol ketiga bagi Pati Safin FC. Panjang ke depan, Iqbal, oh ada blok. Dan tendangan tersebut mengakhiri pertandingan di babak pertama. Untuk saat ini Safin Pati FC bisa membalikan kedudukan dengan skor 2-1 atas DBSIA Bandung. Dan pemirsa kita futsal Indonesia, MNC Sport, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi untuk melanjutkan persaingan babak kedua sesaat lagi.
Ya, selamat siang pemirsa MNC Sport dimanapun Anda berada. Kita sudah terhubung dengan Gor Unesa di Surabaya. Akan kembali menyaksikan persaingan babak kedua. Lanjutan antara DB Asia melawan Safin FC. Skor sementara, Safin FC berhasil membalikkan keunggulan. Dan nampaknya kali ini kita akan nantikan respon dari anak-anak DB Asia. Mampukah bisa kembali mengejar skor atau bahkan membalikkan keadaan? Atau justru Safin FC yang akan kembali menambah keunggulan? Ya, kali ini nampaknya bagi Anda yang baru bergabung, jersey hijau-hijau-hijau adalah Safin FC, sedangkan putih biru-biru adalah Safin FC dan DB Asia dengan jersey hijau-hijau-hijau. Kita akan kembali saksikan kali ini anak-anak dari Safin FC kuasai bola. Bergerak ke sebelah kanan namun sudah meninggalkan lapangan permainan. Bola yang coba dikontrol. Anak-anak dari Safin ini. Ada sedikit kontak antara Yogi Saputra dan juga Febrian Alfian Rio. Skema kali ini mencoba melakukan upaya tekanan kepada gawang Safin dan masih tinggi di atas gawang. Upaya percobaan yang coba dilancarkan oleh Dennis dan masih terjadi ketegangan antara Febrian dengan Fajrian. Harus dihadapi dengan kepala dingin tentunya karena akan merugikan tim masing-masing. Ya, Fajrian. Kita belum saksikan, kita belum lihat apa yang terjadi. Namun memang percik-percik clash di antaranya sudah terjadi di kesempatan kick-in sebelumnya. Ya, nampaknya kartu merah sudah disiapkan. Dan Febrian Alfian Rio harus meninggalkan lapangan permainan. Kesempatan bagi DB Asia yang mendapatkan jumlah keunggulan pemain sementara waktu ini. Ya, Febrian Alvin Rio, 24 tahun, mantan pemain timnas under 20 pada tahun 2017 lalu, harus diusir keluar lapangan. Dan dalam beberapa menit kali ini Safin Pati FC harus bermain dengan 4 orang pemain. Tentu adalah kesempatan bagi DB Asia untuk setidaknya bisa mencetak skor. Dan panjang kali ini kesempatan Rico Aji masih bisa mengancam meski dengan 3 orang. Kesempatan berbalik. Andriana kirimkan umpan ke sebelah kanan. Andriana kembali. Bergeser kali ini. Dennis. Ya, harus bekerja keras, harus bisa lebih fokus. Pemain dari, malah salah passing. Yogi Saputra yang coba kerjasama dengan Dennis Guna Wabawana. Andre Hermaji berikan kepada dia gawang. Dimas tadi angkat jauh. Ya, kemenangan memang hal yang sangat dirindukan oleh kedua tim, baik DB Asia ataupun Safin Pati FC. Nah, ini kembali Andriana kuasai bola. Kemudian si Sabar. Kesempatan bagi Iqbal. Terbuka Fajrian dan betul saja gol mudah tercipta atas nama Dennis Gunabawana. Unggulan jumlah pemain yang mampu dimanfaatkan dengan sangat cantik oleh anak-anak DB Asia Bandung. Menyamakan kedudukan 2-2. Tipis saja dan tenang. Tendangan dari Dennis Gunabawana yang bergerak
dari sudut yang tidak terduga membuat celah pertahanan dari Safin terbuka. Dan kali ini sudah kembali bermain dengan 5 orang pemain. Faisal Ramdan diturunkan. Oh, kesempatan Singgi. Sayang sekali. Pass break yang terlambat dari Singgi. DB Asia coba kembali mencari gol selanjutnya. Kita akan saksikan apakah Safin ataupun DB Asia. Seperti yang saya bilang sebelumnya, 3 poin adalah hal yang sudah dirindukan oleh kedua tim. Safin Pati FC terakhir menang pada bulan Februari lalu. Sudah sangat lama. Sedangkan DB Asia Bandung sudah 1 bulan lebih tidak mendapatkan kemenangan. Dan sliding tackle, foul tentu saja. Coba dilancarkan oleh Catur dan masih terjadi perdebatan antara Catur dan Fajrian, namun lebih cair kali ini. Terlihat keduanya sambil senyum. Siap-siap lakukan Andriana. Berikan kepada Iqbal. Masih Iqbal. Iqbal Alif coba menerobos di sana, namun tidak berhasil melewati hadangan dari Faisal Ramdan. Ya, kartu merah langsung yang diterima oleh Febrian Alvin Brio tentu adalah hal yang sudah diawasi oleh wasit nampaknya dan terekam jelas, membuat wasit Wildan Ashori tadi tidak ragu-ragu berikan kartu merah kepada Febrian. Bisa terjadi pemukulan ataupun gerakan-gerakan ilegal lainnya yang memang tertuang di pasal kartu merah di law of the game futsal, untuk memberikan kartu merah langsung, dan itu harus dibayar mahal karena membuat DB Asia bisa menyamakan kedudukan. Namun kita saksikan kembali kali ini DB Asia yang coba terus menambah gol, mendapatkan perlawanan sengit dari Safin yang sudah kembali bermain dengan 5 orang pemain. Faisal Ramdan berikan kepada Singgi Romana Jati. Salah passing Singgi, belum harinya hingga tidaknya di 3 menit lebih babak kedua ini. Dimas angkat panjang. Oh, kesempatan Fajrian mati langkah, sayang sekali. Sebuah upaya kontrol ataupun pergerakan tanpa bola dari Fajrian tadi sudah baik sebenarnya. Namun final pass dan salah pengertian membuat peluang terhenti. Kali ini Safin menguasai bola. Digeser ke kanan. Oh, dicuri. Rico Aji Putra. Wow. Masih melebar di kiri, sayang sekali. Sangat bekerja keras Rico Aji. Namun memang belum on target. Biarkan saja tadi oleh Teguh Lindas. Andre Ridwan sudah kembali turun ke lapangan. Menemani Singgi. Dan juga tentunya seorang Suhendar di depan Singgi. Pada Ridwan tadi terbaca bola kesempatan Ahmad Fadila. Faris Riyadi mendapatkan tackle dari Andre. Dan sentuhan terakhir pada Faris membuat kick in untuk Safin Pati FC. Safin Pati FC, tim yang... Oh, ada sebuah tarikan namun bukan pelanggaran. Maris Faris, Faris lagi-lagi tidak mendapatkan kemampuan ataupun kesempatan yang baik untuk melakukan shoot tadi. Meski sempat sedikit terlepas. Ya, maksudnya Suhendar yang dituju. Boleh dikuasai oleh Ahmad Fadila. Dikembang kepada Ahmad Khoirun. Faris Riyadi. Khoirun kembali menjadi anchor di lini sektor pertahanan. Dan kali Iqbal. Oh, wow. Sebuah kesempatan yang terlewatkan begitu saja. Kombinasi Iqbal dengan Ahmad Fadila yang gagal meski skemanya sudah berjalan dengan baik.
Kita saksikan mengincar tiang kedua dan contekannya justru mengarah ke penjaga gawang yang sudah kehilangan langkah. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, yang kita ketahui pada hari ini ada 4 pertandingan di Liga Futsal Profesional musim 2021 seri Surabaya. Di pertandingan pertama tadi, Pelindo FC Jakarta melakukan pertandingan derby melawan Halus FC Jakarta dan dimenangkan oleh Pelindo dengan skor 3-2. Ini pertandingan kedua, DB Asia melawan Safin. Setelah pertandingan ini, masih ada 2 pertandingan lainnya, yaitu Kancil BBK Pontianak melawan Famos Mataram, dan Super Big Match di laga keempat, Pendekar United melawan Bandung ataupun Bintang Timur Surabaya. Kembali ke lapangan kali ini, DB Asia bersiap kuasai bola kanan yang menghasilkan tendangan sudut untuk DB Asia. Upaya tekanan dari Faris Riyadi. Kali ini Koirun kuasai bola. Cari rekan Koirun. Oh, Yogi Saputra. Tendangannya masih bisa diblok. Kesempatan Fadila. Kembali kepada Yogi. Ahmad Koirun. Lagi-lagi salah passing, salah pengertian. Andre Hermaji berikan ke flank sebelah kiri. Sudah ditunggu rekannya di sana. Mencoba mendrive, berikan kepada Riko Aji Putra. Hermaji kembali. Riko Aji maksudnya langsung pada Suhendar. Oh, bukan pelanggaran meski sedikit ada crash di sana. Yogi panjang, kesempatan terpotong. Maksudnya Firman Syah tadi yang mencocor bola. Ahmad Koirun. Lagi-lagi belum maksimal alur serangan yang coba diperagakan oleh anak-anak DB Asia Bandung. Ya, masih terjadi ketegangan antara Andre dan juga Ahmad Fadila. Digerak kali ini. Coba mengeksploitasi sektor pertahanan dari Safin. Kembali terhenti oleh seorang Suhendar yang mencoba menguasai bola. Ahmad Fadila. Oh, kesempatan. Koirun ada tackling dan jelas sebuah tacklingnya terlambat membuahkan kartu kuning untuk Suhendar. Upaya melakukan blok. Ya, namun oh keras mengenai bagian betis dari seorang Ahmad Koirun. Cukup beruntung Suhendar hanya mendapatkan kartu kuning dan ditarik keluar. Faisal Ramdan kali ini yang masuk. Kartu kuning untuk Safin FC nomor punggung 24. Ya, kesempatan untuk DB Asia Bandung. Kapten kesebelasan Andriana yang akan mengambil tendangan bebas ini. Ya, kapten tim yang memang sudah cukup berpengalaman di Liga Futsal Profesional Indonesia. Andriana, Yogi, Andriana berikan. Oh, sebuah tendangan yang manis dari pemain senior lainnya, Firman Syah.
29 tahun, mampu mengoyak gawang dari Dimas Dwi Agung Wibowo melalui skema tendangan bebas yang begitu tertata rapi. Kecolongan nampaknya Andre Hermaji dan Dimas Dwi Agung Wibowo. Tentu ini adalah sebuah perang mental karena kembali unggul kali ini DB Asia telah sempat tercomeback. 3-2 DB Asia untuk kedua kalinya unggul di laga siang hari ini atas Safin Fati FC. Namun waktu pertandingan masih tersisa sangat banyak. 13 menit setengah menjadi waktu yang dibutuhkan untuk dua tim dalam upaya mengejar 3 angka yang sempurna di laga siang hari ini. Kembali kali ini Faisal Ramdan dan salah pengertian bersama Rian Bagus Setiawan. Oh, membentur mister gawang kali ini Ahmad ataupun Iqbal Alif. Lagi-lagi skema bola mati mampu mengancam gawang dari Safin Fati FC. Buah hal yang cukup membahayakan dan harus diwaspadai tentunya. Kembali kali ini upaya kombinasi coba dilancarkan oleh anak-anak dari DB Asia Bandung. Iqbal terbuka Firmansyah. Sayang sekali masih melebar. Ya, tekanan bertubi-tubi kembali bangkit nampaknya DB Asia Bandung. Kali ini upaya memberikan respon yang diharapkan anak-anak Safin Fati FC mencoba bermain lebih cepat dalam mengalirkan bola ke lini pertahanan lawan. Rian Bagus, Catur Satriawan, satu gol telah dicetaknya di laga siang hari ini. Dan jika DB Asia Bandung berhasil meraih 3 angka, maka mereka tetap akan berada di posisi 6. Namun perolehan poinnya akan mendekati poin milik dari Kancil BBK Pontianak. Sedangkan bagi Safin Futsal Club, 3 poin sebenarnya tidak akan mengangkat posisi di klasemen, tapi setidaknya bisa menyamai perolehan poin dari Giga FC Kota Metro. Maka dari itu, oh wow, jelas challenge yang dilakukan oleh Firmansyah dan sikap sportif fair play langsung ditunjukkan oleh kedua pemain. Langsung bersalaman Muhammad Ridwan dan Firmansyah. Bola dihadapi oleh Singgi Romana Jati. Siap-siap main. Oh, langsung. Ya, Singgi Romana Jati, pemain yang merupakan jebolan dari PON Jatim di PON Papua 2020 lalu. Firmansyah sudah lakukan panjang ke depan, kombinasi 1-2 kali ini mencoba, namun ketat hadangan dari Faisal Ramdan. Lagi-lagi upaya bergeser Faisal. Oh, ada sebuah blok. Apakah pelanggaran? Masih terjadi ketegangan. Ada sebuah friksi di sudut lapangan. Kita saksikan. Ya, cukup panas laga pada siang hari ini. Sebuah hal yang sebenarnya dapat merugikan konsentrasi tim masing-masing. Untuk ini harus bisa dihindari. Terlihat sangat emosional Faris. Ya, di sini kita harapkan ketegasan dari wasit yang memimpin laga.
Karena secara psikologis jika wasit tidak bisa tegas, tentu bumbu-bumbu friksi seperti ini akan terus berkembang semakin panas dan tentu akan semakin menyulut emosi para pemain. Ya, masih terjadi komunikasi. Pertandingan akan dilanjutkan, bola dihadapi oleh Andriana, kapten tim dari DB Asia Bandung. Oh, bisa dihentikan oleh Suendar kali ini. Lagi-lagi Andriana akan mengambil bola mati. Satu assist telah diberikan terhadap gol Firmansyah, gol ketiga untuk DB Asia Bandung. Tenang saja Firmansyah, pemain senior yang satu ini ataupun Andriana. Oh, bahkan menjadi gol Andriana, kapten tim dari DB Asia Bandung, mampu menemukan celah di antara sudut sempit dari gawang yang dijaga oleh Dimas Dwi Agung Wibowo. Buah gol yang sah meski dari posisi kick in karena bola menyentuh penjaga gawang sebelum masuk telak ke dalam gawang dari Sabun Pati FC. DB Asia Bandung unggul 4-2 atas Sabun Pati FC Waniken. Ya, Waniken menjadi hashtag dari tim DB Asia Bandung, sedangkan Pati Wani adalah hashtag penyemangat bagi Sabun Pati FC. Dan time out nampaknya diambil oleh Coach Taufik dari Sabun Pati FC untuk kembali meregroup, untuk kembali menyatukan, kompakan para pemain karena secara teknis masih bisa mengejar ketertinggalan meski kondisinya saat ini cukup sulit. Konsentrasi permainan ataupun para pemainnya menjadi masalah, itu terlihat dari dua gol terakhir yang bersarang di gawang Sabun ini berasal dari bola mati. Ya, masih kita akan nantikan lanjutan pertandingan di babak kedua ini. Andriana Eko adalah pemain senior kelahiran 8 September 1989 yang berarti sudah hampir berusia 33 tahun. Kali ini kita akan nantikan respon dari anak-anak Sabun Pati FC. Tuah dari Suhendar, Singgi Romana Jati, Muhammad Ridwan dan Andres belum terlihat di babak kedua ini. Setelah sempat unggul meyakinkan, comeback di akhir babak pertama. 10 menit setengah jadi waktu yang sangat logis untuk bisa mengejar ketertinggalan ataupun bisa berbanyak unggulan bagi DB Asia. Minta diletakkan di posisi yang seharusnya wasit kedua Mansur. Bagi pecinta bola futsal di Indonesia, seri Surabaya adalah seri ketiga terakhir belum seri Jakarta dan Lampung di gelaran Liga Futsal Profesional musim 2021. Musim yang seharusnya berlangsung pada tahun lalu ini baru bisa digelar pada tahun ini karena bersinggungan dengan pandemi COVID-19. Maka dari itu untuk musim 2022 akan segera dimulai pada Desember akhir tahun ini. Kurang dari 4 bulan berarti para pemain harus kembali bersiap menyongsong musim baru. Tentunya kita akan nantikan kejutan-kejutan. Oh! Sebelumnya kita saksikan ada tekanan dari Fajrian. Gerakan khas dari seorang pivot
bisa memblokade upaya pressing dan melancarkan shooting sambil berbalik badan. Kali ini Khairun Fajrian langsung dan miss kick. Ya, kita juga akan menantikan kejutan-kejutan di musim baru, musim 2022, setelah Ricardinho, Guel Peto, siapa lagi pemain kelas dunia yang akan mampir ke Indonesia. Karena tentu kehadiran pemain-pemain berkelas bintang internasional, berkelas dunia seperti Ricardinho, selain menaikkan brand awareness, juga menaikkan secara teknis dari futsal Indonesia dan pengalaman bertanding para pemain lokal. Dan kembali ke lapangan kali ini, Andre Hermaji. Ya, ada sebuah foul terhadap Singgih Jati Romana. Coach Panca Pauji nampak masih sangat serius, tidak ingin bersantai-santai meski saat ini unggul 2 angka hadap lawannya. Singgi kembali ke belakang, Faisal Rahmat kembali Singgi dan miss control. Belum harinya seorang Singgi Romana Jati cetak 13 gol sejauh ini dan menjadi top skor tim bagi Safin Pati FC. Faisal Rahmat masih anak-anak Safin, Riko Aji, Faisal Rahmat, Taufik Biki, Catur, Spiderman, Satriawan, salah pasti. Mulai menurun konsentrasi dari para pemain Safin Pati FC. Akan-akan sulit untuk bangkit setelah harus kembali diungguli oleh DB Asia. Kali ini upaya Fajrian. Sabar ke belakang. Nampak tidak ada pressing di area pertahanan lawan yang dilakukan oleh Safin Pati FC. Menunjukkan para pemain ingin lebih mengefektifkan stamina. Riko Aji cukup sulit. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh DB Asia Bandung. Lihat pressing masih terus dilakukan meski ada di area pertahanan lawan. Taufik Diki pergerakan yang cukup cepat namun dan dihalang-halangi oleh Fajrian dan dinyatakan foul. Ya, ini dia hal yang dianggap pelanggaran oleh wasit pertama. Bola dihadapi oleh Riko Aji Putra Subagja. Apakah tendangan langsung ataupun sebuah kombinasi dari direct free kick? Riko Aji langsung dan masih membentur seorang Yogi Saputra. Counter attack coba dilancarkan, berikan. Oh, baik sekali penutupan ruang yang coba ditampilkan oleh Dimas Dwi Agung Wibowo. Menahan gempuran dari Fajrian yang sudah mendapatkan kesempatan one on one. Harus berhati-hati. Andriana kembali mengincar gawang langsung. Pemain yang berhasil mencetak gol dari situasi kick in memanfaatkan kelengahan sektor pertahanan dari Safin Pati FC. Tercuri kali ini namun keluar dari sarangnya Teguh Lima Sarendra. Ya, harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Masih duduk di lapangan pertandingan. Ada sedikit benturan memang di sana. Cukup minor. Karena
nampak Teguh bisa kembali bangkit. Pemain yang menggantikan posisi dari Fahmi Misbah. Pertandingan DB Asia sebelumnya di hari Sabtu kemarin. Kali ini bergeser dari Rian Bagus. Tinggi Romana kali ini mencoba pergerakan. Oh, terhenti upaya serangan dari Safin. Berbalik arah kali ini. Dan sebuah penyelesaian manis dituntaskan kembali oleh Dennis Gunabawana. Double kill. Dilancarkan oleh pemain bernomor punggung 11 ini. Memanfaatkan umpan manis manja dari Fajrian. Ya, Dennis Gunabawana kaki kiri yang mematikan. Dua gol yang diciptakan Dennis sama-sama menggunakan kaki kiri. Double kill dan kembali DB Asia jauh menjadi 5-2 atas Safin Pati FC. Skor yang sama tercipta di akhir laga putaran pertama antara kedua tim. Kali ini sudah kembali disamakan oleh DB Asia. Akankah kembali tercipta gol dari DB Asia ataupun Safin yang bisa bangkit? Dan betul saja kali ini Taufik Diki mampu memanfaatkan ruang terbuka di depan pertahanan tim dari DB Asia Bandung, Singi Romana. Ya, bola sebelum bergulir ke gawang sempat mengenai tangan dari Teguh. Kita akan nantikan apakah menjadi gol bunuh diri kedua Teguh ataupun gol bagi Taufik Diki. Ya, 8 gol sudah tercipta di laga siang hari ini. Buah laga panas, sepanas terik matahari siang hari. Riko Aji, berikan kepada Singgi Romana Jati. Andre, Riko, kombinasi dengan Ridwan. Geser ke kiri kali ini, Ridwan terlepas, Ridwan gagal, sayang sekali. Dan ada foul nampaknya. Sebuah duel dari Ridwan dengan Ahmad Fadila dinyatakan foul oleh wasit. Menganggap posisi kaki dari Ahmad Fadila terlalu tinggi. Ya, dan memang cukup membahayakan meski posisi dari kepala Ridwan sedikit menunduk ke bawah. Gerakan yang membahayakan ini mungkin saja dianggap hal yang sebuah pelanggaran oleh wasit. Ya, Singgi Romana Jati masih penasaran. Belum berhasil mencetak gol di laga siang hari ini. Masih berupaya mencari gol ke-14-nya sepanjang liga musim 2021. Oh, Suhendar! Ataupun Nurpandi nampaknya. Ya, Nurpandi. 23 nomor Nurpandi hanya berselang satu dengan Suhendar. Dan memiliki perawakan yang sangat mirip. Kali ini kembali mencatatkan skor dan semakin menipiskan ketertinggalan Safin Pati FC terhadap DB Asia Bandung. Time out diambil oleh DB Asia Bandung untuk bisa membangkitkan kembali fokus dan konsentrasi tim asal kota Bandung ini. Dan beruntungnya bagi supporter yang hadir langsung di lapangan ataupun yang sedang menyaksikan di MNC Sport, kita disuguhkan sebuah pertandingan yang cukup menarik hingga akhir babak kedua ini. 8 gol sudah tercipta. Ya, Nurpandi berhasil kembali mencetak gol untuk Safin Pati FC. Sebuah penyelesaian yang manis tadi. B
bisa mencari ruang di sudut, di celah-celah sempit pertahanan DB Asia Bandung. Ya, pertandingan akan segera kembali dilanjutkan. DB Asia Bandung 5, Safin FC 4. Skor tipis kembali menghiasi perolehan gol keduanya, dan kartu kuning nampaknya disiapkan untuk Armia. Armia Zainul, 23 tahun. Pemain asal Bandung ini. Nampaknya ada upaya melayangkan tangan ke arah leher ataupun kepala yang membuat wasit 2 Mansur tadi memberikan kartu kuning untuk Armia. Karena memang sesuai law of the game di futsal, upaya mengayunkan ataupun mengayunkan tangan itu sudah menjadi foul. Jadi memang jika terekam jelas adalah sebuah putusan yang cukup jeli dari wasit yang memimpin laga. Ya, kurang dari 6 menit pertandingan, tentu kali ini Safi yang Wiko Aji mengancam melalui tendangan spekulatif dan hampir saja menggetarkan kembali gawang dari DB Asia. Tendangan sudut berikan jauh, Singgi Romana Jati masih belum memecahkan telur di laga siang hari ini. Kali ini lagi-lagi Iqbal sudah bermain di sana. Sebuah pergerakan yang berbahaya tadi hampir membuahkan tekanan yang cukup berarti bagi tim Safin Pati FC. Hanya berbuah tendangan sudut untuk DB Asia Bandung. Oh, langsung kali ini Andriana. Masih bisa dimentahkan. Andriana kuasai bola. Jauh angkat saja dan meninggalkan lapangan permainan. Safin Pati FC pada Taufik Diki. Tenang, Taufik Diki kuasai bola. Andre Rumaji pada Singgi kali ini. Taufik Diki, satu gol telah dicetaknya. Oh, mencari pergerakan Taufik dan mendapatkan holding position. Yang mulai memperagakan bola-bola panjang para pemain dari DB Asia. Kali ini Andre, pas yang terbaca. Andriana berikan kepada pergerakan Armia. Foul. Dinyatakan pelanggaran ketika Armia yang melakukan penetrasi ke arah pertahanan dari Safin. Dikit dihentikan oleh Singgi Romana Jati dan tendangan bebas didapatkan oleh DB Asia Bandung dari jarak yang cukup ideal. Harus berhati-hati. Dan kartu kuning selanjutnya didapatkan oleh Singgi Romana Jati. Tentu saja ada seorang Andriana dan Ahmad Khoirun yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini. Ya, Andriana yang akan mengambil. Skema atau langsung, bisa ditepis oleh Dimas Dwi Agung. Ya, baik sekali pembacaan bola dari Dimas Dwi Agung, refleks yang cukup tepat. Ahmad Khoirun, kurang dari 5 menit pertandingan akan segera berakhir. Masih menunggu waktu pun laga untuk dimainkan. Belakang Andriana langsung masih membentur satu orang pemain dari Safin Pati FC. Ya, kembali di dalam tekanan. Sedikit bangkit setelah
tersengat oleh dua gol kilat dari Sabin Pati FC. Sempat unggul 3 gol, kali ini hanya unggul 1 angka saja. Belakang, oh masih jauh melambung. Upaya tekanan yang coba diberikan pemain DB Asia Bandung. Faisal Rahmat bergeser ke kiri. Coba melewati pergerakan ataupun hadangan dari pemain DB Asia. Dan sedikit meminta seorang Rian Bagus Setiawan untuk membuka ruang. Salah passing Ahmad Khairun pada Fajrian dan dibiarkan. Masih Ahmad Khairun. Fajrian, baik sekali. Maksudnya kombinasi umpan 1-2. Masih bisa diselamatkan. Bisa dikuasai oleh anak-anak DB Asia Bandung. Teguh, angkat panjang ke depan. Sebuah tepisan dari Dimas yang membuat kick in untuk DB Asia Bandung ataupun tendangan sudut. Ya, memang kick in. Bola meninggalkan garis samping tadi. Dan kali ini Andriana lagi-lagi mengancam gawang dari Safin Pati FC. Tendangan luar daerah penaltinya membuat Dimas bekerja keras. Geser kali ini. Menit-menit terakhir di babak kedua. Makin berada di dalam tekanan para pemain Safin Pati FC. Kembali menghasilkan tendangan sudut. Upaya tekanan dari Dennis Gunabawana. Ridwan dari Safin pun telah kembali turun ke lapangan. Terlihat posisi. Oh, Andriana bermaksud langsung memberikan scrimmage ke depan gawang. Kali ini Dennis Gunabawana. Oh, baik sekali skema yang ditampilkan. Dan sayang, tendangannya masih sangat lemah. Sebuah dummy yang coba diperagakan tadi. Faisal Rahmat, di bawah tekanan dua orang pemain lawan. Oh, dinetralisir dengan sangat baik. Bergerak cepat kali ini di flank kiri. Namun terbaca oleh Fajrian. Dennis geser bola kepada Yogi. Kembali kepada Andriana. Jadi pengatur tempo permainan, namun salah passing. Kembali kali ini. Upaya selanjutnya. Oh, foul. Jelas. Ada ayunan tangan dari Andriana terhadap pergerakan Muhammad Ridwan yang memang cukup lincah dan cepat. Yes, terlihat cukup jelas. Muhammad Ridwan, 22 tahun. Pemain mantan dari Bajak Laut FC Semarang. Kartu kuning DB Asia nomor 10. Main muda yang memiliki potensi cukup baik. 12 Andriano. Ya, nampaknya kartu kuning pun dikeluarkan oleh wasit terhadap seorang Andriana, kapten tim dari DB Asia Bandung. Dan menjadi foul ke-6 di babak kedua ini, sehingga kesempatan penalti dari titik kedua untuk Safin Pati FC dan kesempatan bagi Singgi Romana Jati untuk mencari gol ke-14-nya kita akan nantikan. Siap-siap, mundur, cukup jauh. Nunggu peluit aba-aba dari wasit. Ya, kali ini Singgi Romana Jati dan tidak mampu menggetarkan gawang yang dijaga oleh Teguh. Sebuah hadangan yang sangat kokoh diperlihatkan oleh penjaga gawang asal Bandung ini. Dan tendangan dari Singgi pun memang terlampau lurus tepat ke arah penjaga gawang. Namun kita saksikan
Menit-menit terakhir babak kedua, laga semakin panas. Mau tidak mau ini adalah pertandingan yang harus bisa dimenangkan oleh kedua tim. Singi Romana Jati, kesempatan. Oh, bisa diselamatkan oleh Yogi Supriyatna ataupun Yogi Saputra. Dua kemelut di depan gawang memanfaatkan serangan cepat dari Singgi dan Riko Aji Putra. Tendangan sudut untuk Safin Pati FC. Gagal kali ini. Catur yang dituju. Dan bola kembali untuk Safin Pati FC. Sedikit membuat para pemain DB Asia teriak protes. Andre berikan kepada rekannya di sana. Singgi yang dituju. Catur. Riko Aji. Kembali catur. Main sabar. Andre netralisir tekanan dari para pemain DB Asia. Dua menit terakhir di babak kedua. Tiga poin di depan mata bagi tim DB Asia Bandung. Dan kali ini bisa dicuri Ahmad Khoerun. Ahmad Khoerun kombinasi. Dan selanjutnya upaya tekanan dua kali berturut-turut. Coba digencarkan. Nampaknya belum berhasil kali ini. Ya, Ridwan yang dituju. Ridwan kali ini tidak ada rekan yang membantu. Yang mendapatkan ataupun membuka ruang. Membuat upaya umpan dari Ridwan. Bergulir begitu saja. Kali ini angkat jauh ke depan. Masih bermain di sana. Mencoba melakukan skill individu. Pergerakan dari Taufik Diki kali ini. Andriana membentur tiang gawang. Wow. Pemain senior yang tidak banyak berlari. Tapi justru pergerakannya sangat efektif. Andriana Eko. 32 tahun namun bermain sangat tenang. Komposur, ketenangan menjadi hal yang menjadi atribut penting bagi Andriana. Ya, kembali detik-detik terakhir babak pertama ataupun babak kedua. Andre Hermaji. Oh, apakah menjadi sebuah kick-in namun masih bisa diselamatkan. Nanggung kali ini. Apakah Nandi? Nandi Sukmawijaya. Nandi gagal. Sayang sekali. Nandi Sukmawijaya sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi nampaknya terburu-buru. Masih banyak ruang, masih banyak waktu padahal. Dan keributan ataupun tegangan di antara kedua tim kembali terjadi. Benar-benar menjadi laga yang cukup panas. Pertandingan kali ini. Ya, yang harus menjadi perhatian di detik-detik terakhir ini. Pemain-pemain dari DB Asia Bandung jangan sampai melakukan pelanggaran. Karena akan kembali berakibat memberikan penalti dari titik 10 meter ataupun dari titik kedua. Siap di sana kali ini. Kick in akan dihadapi DB Asia Bandung, Ahmad Khoerun. Gerak jauh ke belakang, Firmansyah angkat lagi. Ada duel dengan penjaga gawang, bola diamankan dengan cukup baik.
Kombinasi Ridwan, bergerak cepat Ridwan. Oh, terlampau cepat. Dan hanya masukkan tendangan gawang. Ya, Muhammad Ridwan. Pemain yang harus menjadi sebuah perhatian bagi khalayak futsal nasional. Main penuh potensi. Meski mungil, namun terlihat kecepatannya cukup berada di atas rata-rata. Ya, mulai bermain power play nampaknya. Dan akhirnya bel panjang berbunyi tanda tandingan antara DB Asia Jabar dan Sabin Pati FC selesai. Dan akhirnya setelah satu bulan lebih, DB Asia Bandung kembali mendapatkan 3 angka sekaligus memperpanjang mimpi buruk dan catatan buruk Sabin Pati FC yang selalu kalah di 6 laga terakhir. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih telah terus setia bersama kami di MNC Sport. Yang akan berhadapan, saya Bambang Hariri mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di laga berikutnya.